Basuki Langgeng. Ya, perkenalkan, nama saya Ki Tetuko Yongki Irawan. Nah, di dalam perjalanan kemarin tanggal 7 ada verifikasi tentang saya yang diajukan oleh seseorang sebagai tokoh adat yang berada di masyarakat Kota Malang. Sebenarnya saya nggak tahu menahu dalam pengajuan itu. Di dalam perjalanannya sekisar 3-4 bulan kalau nggak salah, itu dari kementerian meminta kepada saya beberapa piagam sertifikat foto video kegiatan di budaya. Beberapa hari yang lampau saya mendapat telepon dari Kemendikbud. Nah, akan turun ke rumah saya untuk verifikasi administrasi juga tentang wawancara. Itu yang terjadi, maka mereka yang direncanakan beliau minta jam 10 sampai jam 1. Ternyata sudah ada di Malang, beliau menginformasikan jam 9 akan meluncur ke tempat kami di Jalan Jati Barat, Padepokan. Namun tidak dinyatakan. Satu utusan kami yang dibut dari Jogja. Mereka berdua yang mewawancari saya tentang verifikasi tokoh adat masyarakat di Kota Malang. Antara lain bagaimana polahnya serta juga keilmuannya, demikian juga pengembangannya dan melestarikan, terutama ke depan untuk dimengerti oleh generasi muda. Itu yang tersampaikan sebagai verifikasi. Dan kebetulan hari itu saya memohon restu kepada beberapa rekan budaya, namun tidak dinyana mereka hadir di tempat kami. Bukan saya mengundang, tetapi saya mohon doa restu. Namun rasanya tali persaudaraan itulah mereka hadir ke tempat saya. Ketika mereka sakit, ketika mereka membutuhkan sesuatu, bantuan, ulurkan tangan, beliau ini gak segan-segan untuk ngamen, hanya untuk membantu pada saudara-saudara seniman, budayawan sepuh ini. Nah, ini yang menjadi teladan bagi saya pribadi, bagaimana ketokohan beliau, kepedulian beliau terhadap dunia seni maupun budaya ini. Selain di mana beliau sangat getol untuk memperjuangkan agar masyarakat itu paham tentang budaya ini. Nggak mau peduli dilarang atau tidak, kita larung. Beliau nggak mau peduli, mau ditangkap ya silakan. Tapi perannya kan support, ayo kita lakukan. Dan mohon maaf, larungan bukan budaya hanya mereka penghayat saja loh. Kami juga orang Muslim, saya punya pesantren, tapi budaya itu tetap kita lakukan, tradisi itu kita lakukan, karena itu adalah bagian dari nilai-nilai keluhuran budaya Jawa. Ya, ketika ada larangan itu, Bayong pun support, ayolah dilakukan, perkara nanti ditangkap ya ayo bareng-bareng gitu aja. Dan kami alhamdulillah berapa kali melakukan nggak ada masalah. Waduh.
kehadiran beliau, teman-teman kami pelaku budaya, menguatkan apa yang diminta oleh kementerian, karena mereka ditanya hampir 5 kalau enggak 6 orang, termasuk RT wilayah kami, RW wilayah kami, dan juga pelaku budaya. Mereka diminta untuk mengutarakan sosok saya, sepak terjang saya sebagai pelaku budaya dan ketokohannya, baik itu di budaya maupun di masyarakat. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan, dan semuanya sudah selesai, 90% selesai. Hari ini itu dibawa ke sidang pleno di Jakarta. Sekali lagi mohon doa restu dari seluruh khalayak. Semoga di dalam sidang pleno itu menghasilkan yang terbaik.